masih mencari-cari, kepengen lagi dia tuh. Nah ini indukannya pemirsa nih, jadi ayam polan yang tadi saya menunjukkan itiknya itu yang saya ceritakan itu, ini induknya nih. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Itik ayam polan pemirsa. Nah ini usianya baru 5, hampir 1 minggu lah. Ini hasil dan hasil pengeraman dengan ayam kampung ini. Kita berhasil netesin satu. Sombong amat. Karena induknya polan itu nggak bener itu dia. Kalau nelor ya cak-cak, nggak pernah bisa mengerami. Nah ini kita pisahin nih telurnya, waktu itu kebetulan ada ayamnya ibu mertua ya, yang lagi mengeram. Kita titip dua nih jadi satu, yang satu nggak jadi. Dua butir berhasil satu. Nah ini saya lagi melatih supaya dia bisa lulut ya, bisa deket, bisa beradaptasi dengan saya. Kan kalau punya peliharaan bisa lulut dan mau beradaptasi dengan kita, itu kayaknya kita seneng ya, kita seneng. Jadi kita cara melatih supaya dia tuh bisa lulut ya, bisa mengerti gitu. Ini dengan ulat Hong Kong nih. Cuacanya gelap mau hujan pemirsa. Dengar suara petirnya menggelegar. Kebetulan ini jangkriknya habis, jadi masih ada sisa dikit ulat Hong Kong. Doyan banget ya pemirsa. Tadinya dia takut-takut sama saya ini. Alhamdulillah sekarang mau beradaptasi dia. Ini dari mulutnya. Assalamualaikum Bang Salim, semoga sehat selalu. Jangan lupa tetap memakai masker, jaga prokesnya. Tenang, direbut. Lagi. 1 tahun saya pelihara ayam polan. 1 pasang ya, ada betinanya, ada jantannya. Nah, tujuan saya maksudnya supaya bisa berkembang biak seperti ini. Berhubung indukannya nggak bener ya kan, dia bertelur tapi dia nggak bisa mengerami telurnya sendiri. Ya, jadi saya proses pengembangannya lambat. Nah, jadi baru punya 1 ini, senang banget nih selama 1 tahun nih saya pelihara indukan polan ya. Saya punya dapat 1 ini hasil adopsi dari indukan dia ke indukan ayam kampung punya ibu mertua ya. Alhamdulillah nih saya ngadopsi 2 butir telur, menetas 1, yang 1 lagi gagal, ini berhasil 1 telur. Seneng saya nih, lucu banget lihat pemirsa tuh. Ada apa sih jambul tuh, ada
ada jambu ini nih. Ada jambu nih pemirsa. Nih. Nggak tahu ini jenisnya nanti jantan atau betina, saya juga belum paham nih. Nah ini bulu besarnya sudah mulai agak menumbuh nih pemirsa tuh. Kalau kemarin itu bulunya masih halus, gimana ini sudah kelihatan tuh calon bulu besarnya. Senang pemirsa. Nah ini keinginan saya banget punya keturunan dia nih dari indukannya, berhasil satu doang. Saya udah coba dengan cara inkubator manual, lampu gitu ya, tapi saya belum bisa, belum pernah berhasil. Jadi banyak telur yang terbuang sisa-sisa. Sia-sia maksudnya. Banyak telur yang terbuang sia-sia ya, karena mencoba dengan berusaha penetasan sendiri dengan inkubator gitu ya, pakai lampu. Tapi saya belum berhasil pemirsa, belum bisa. Nah ini berhasil satu ini karena adopsi dengan lain induk ya, lain biang. Alhamdulillah senang saya. Ini dari pas baru netes, jadi nggak diasuh dengan induk ayam kampung ya. Jadi langsung saya ambil, begitu dia pecah dari telur, dia mengeluarkan itik ini, langsung saya ambil. Saya ambil, saya rawat di apa namanya ini, di bekas bak mandi itu. Saya kasih lampu pijer ya 5 watt untuk penghangat dia. Alhamdulillah. Lucu. Nih. Biar lulut ya. Kasihan kamu nggak ada induknya. Induknya nggak bisa merawat. Ada induknya tapi nggak bisa merawat. Udah ya, cukup. Udah banyak juga kamu makan ular nih. Habis. Nih. Doyan banget ya kalau jenis serangga. Ini. Aduh, mana? Ayo makan. Biar cepat besar. Tunggu. Enak ya, mantap. Baby itik polan nih, kenyang. Nah, ada ya, minum. Mau di dalam minum ya? Udah cukup, tinggal dikit itu. Masih mencari-cari, kepengen lagi dia tuh. Dulu. Ini satu lagi dah. Sama ya. Ini satu lagi nih. Nih. Aduh lupa. Nih. Nih. Kenyang. Ya. Ayo pindah. Oh, nah kita tangkap dia. Nah, ini pemirsa, dari pertama dia menetas, pecah dari telurnya. Nah itu saya coba waktu kemarin itu ya. Nah, ini barengan dia ini. Saya coba di inkubator ya, tapi bukan ini tempatnya. Tempatnya beda lagi. Berhubung dia udah netas, kemarin saya penasaran, saya pecahin satu. Ternyata gagal pemirsa, jadi kuningnya itu udah hancur, udah berair gitu, udah nggak bagus.
Ya cuman ini barangkali aja ini saya satukan dengan iptik polan ini ada cahaya lampu sekalian biar anget-anget, siapa tahu kalau rezeki dia jadi. Nah terus juga ini ada telur burung, burung kalau saya itu taunya burung gantungan ya, tapi kalau bahasa kerennya katanya kolibri ya, yang kemarin saya ngobor malam induknya kena digetah nih, dilem terus sarangnya diambil ada telurnya. Kali-kali saya dekatkan dengan lampu dia bisa menetas pemirsa. Nah ini pemirsa, alhamdulillah, jadi sekalipun dia baru pecah dari telur dia menetas ya kan. Nah, langsung kita pisahkan, yang penting ada penghangat suhu ruangan dia ya dengan lampu. Insya Allah dah bisa berhasil. Ini dia sudah mau makan tuh, kotorannya juga tuh lihat tuh. Udah banyak itu, berarti kan dia udah mau makan tuh. Makan pur, selingannya kita kasih itu tadi ulat Hongkong, sama kalau kita beli jangkrik kita pilihin yang jangkrik yang halus ya, yang kecil buat dia. Oke pemirsa ya, demikian salam satu hobi. Nah ini perkenalan saya dari ayam itik, ayam polan ya, baby ayam polan itu pemirsa. Oke pemirsa, sampai ketemu lagi, jangan lupa ya bantu dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen yang positif, jangan lupa loncengnya pemirsa agar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya pemirsa. Assalamualaikum. Hujan sudah mulai turun pemirsa, cuacanya gelap pemirsa. Nah ini indukannya pemirsa nih, jadi ayam polan yang tadi saya menunjukkan itiknya itu yang saya ceritakan itu, ini induknya nih, jadi dia nggak bisa mengerami. Nah itu jantan tuh, ini jantan, jantannya nih. Nah, ini betina nih, ini betina nih, betina ini sepasang tuh, cuman payah dia nggak bisa menetaskan sendiri pemirsa. Bertelurnya sih rajin, lancar.